Selamat anak-anak. Sela, kamu dapat ranking 1. Yeay. Kalau Sally, Pak, ranking berapa? Sally ranking 2. Yeay. Yaudah, ayo pulang. Ayo. Selamat ya, Sela. Iya, Sally, selamat juga buat kamu. Kita pulang. Eh, anak-anak udah pulang. Gimana rapotnya? Sela dapat ranking 1 dan Sally dapat ranking 2. Oh, anak mama pintar-pintar. Selamat ya. Kita dapat hadiah nggak, Ma? Ada hadiahnya nggak tuh, Pa? Hehehe, ada. Tapi nanti ya, Papa pikirkan dulu. Ya udah sana anak-anak ganti baju terus makan siang. Papa mau berangkat lagi ke kantor. Oke, Pak. Ah, turun ah. Panggil Sally dulu deh. Sally, ayo kita makan. Sally mana ya? Mungkin Sally udah turun. Ayo Sally makan. Iya, Pa. Udah, Papa duluan ya. Papa ada kerjaan kantor. Papa, kenapa, Ma? Kok Papa buru-buru? Oh, tadi ada telepon penting. Mungkin ada masalah. Oh. Sally, kok kamu nonton horor sih? Bukannya ini jam waktu kartun kesukaan kita ya? Ya, aku mau nonton ini aja. Kalau kamu mau nonton kartun, kamu nonton di bawah aja. Ih, Sally, yaudah deh aku ke bawah. Sally lagi kumat nyebelinnya. Kamu ke atas bawain cemilan ya. Ih, kamu kan bisa ngambil sendiri. Sela, nanti dibawain sekalian. Iya, Ma. Kok terang banget sih? Jam berapa ini? Paling mama udah bukain korden. Hah? Sally, kamu ngapain di situ? Eh, Sela udah bangun. Tadi aku itu udah bangun dari jam 4, soalnya susah tidur. Terus aku ke kamar kamu. Terus aku
coba-coba pengen main game kamu. Ternyata game kamu seru-seru ya. Terus kamu main game apa? Hah? Game itu? Kok levelnya jadi level 1 lagi? Hehehe, iya tadi aku maininnya mati. Sally, aku kan udah capek-capek sampai level 50. Ih, kan bisa dimainin lagi. Pokoknya kamu harus mainin lagi sampai level 50. Gak mau. Harus. Gak mau. Harus gak? Gak mau. Ada apa ini? Papa lagi pusing, jangan ribut. Ini Pak, Sally mainin gameku, balik lagi jadi level 1. Aduh, cuman gara-gara game aja kalian berantem. Papa ini lagi pusing, urusan kantor. Maaf, Pak. Udah. Kan ini hari libur. Daripada Papa pusing dengerin kalian ribut, salah satu dari kalian Papa titipin ke rumah Tante Janet. Apa? Sela aja yang ke rumah Tante Janet. Tapi, Pak. Habis ini Sela siapin barang-barangnya ya. Papa antar ke rumah Tante Janet. Papa. Kenapa aku yang harus ke rumah Tante Janet? Sela. Iya, Ma. Sela, maafin Papa ya. Soalnya Papa masih pusing, ada masalah di kantor. Sela ke rumah Tante Janet dulu enggak apa-apa ya? Iya, Ma. Sudah siap semua barangnya. Ayo. Sudah ditunggu Papa. Iya, Ma. Mama tunggu di bawah ya. Ya. Sudah pada nungguin di luar ya. Kayaknya senang banget aku pergi. Sudah siap semua, Sela? Sudah, Pak. Ayo kita berangkat. Sela gak apa-apa ya? Iya, Pak. Satu malam saja, terus Papa jemput. Kok kita ke rumah sakit? Emang ada yang sakit ya? Terus mama kok bawa tas juga? Hmm.